Kepolisian Resort Bandung tetapkan dua orang tersangka kasus miras oplosan di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedua tersangka merupakan penjual miras oplosan. Kedua tersangka berinisial JS dan HM. Keduanya merupakan penjual minuman keras yang berada di kawasan Jalan Bypass Cicalengka. Penetapan tersangka setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi baik di lokasi dan beberapa korban yang tengah dirawat di rumah sakit. Polisi masih mengejar satu tersangka lagi berinisial C, pemasok minuman keras kepada kedua tersangka yang telah tertangkap. Saksi ini kami dapatkan dari pasien yang ada di rumah sakit yang bisa diambil keterangan. Itu kami memulainya dari situ karena tidak semua pasien bisa diambil dimintai keterangan karena memang melihat kondisi. Terus kita lakukan kembangkan sehingga saksi-saksi lainnya juga kita lakukan pemeriksaan terkait dengan adanya keterangan dari pasien yang sedang dirawat.